Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indianisasi bukanlah fase peradaban besar yang ada di Kepulauan Melayu Nusantara. Profesor Tatiana Adenisova, ahli historiografi dari Rusia, mengungkapkan kekeliruan sebagian dari orientalis dalam menempatkan peradaban Indianisasi sebagai Greater India dalam karya penelitian historiografi di dunia Melayu. Profesor Denisova menemukan kecanggihan dari peradaban yang telah ada sejak zaman purbakala, sebelum masa Indianisasi. Penemuannya membantah rekonstruksi sejarah para orientalis dalam menempatkan sejarah Hindu-Buddha pada tempat yang megah dalam sejarah Melayu. Profesor Denisova menegaskan bantahannya dengan merujuk salah satu karya orientalis bernama Quaritch Wallace. Wallace mengakui bahwa pengaruh peradaban India memang berperan dalam membentuk kebudayaan Melayu. Dalam pengakuannya itu, terdapat pula sanggahan bahwa pengaruh peradaban India tersebut tetap tidak memajukan budaya tempatan. Zaman Hindu-Buddha di Melayu hanya berpengaruh dalam terbentuknya budaya patung-patung dan binaan seperti Borobudur, Mendut, Pawon, Prambanan, dan yang lain sebagainya. Pengaruh seperti ini hanya memperlihatkan peradaban India sebagai peradaban yang elitis. Gambaran peradaban India sebagai peradaban elitis pernah diungkapkan oleh pakar sejarah dan kebudayaan Melayu, Profesor Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, dalam karya monumentalnya Islam and Secularism. Al-Attas menjelaskan agama Hindu seperti yang diamalkan oleh penduduk kepulauan ini adalah superstruktur yang dipelihara oleh kelompok yang berkuasa terhadap masyarakat yang tidak peduli. Partisipasi masyarakat dalam agama Hindu selalu dipengaruhi dari atas. Agama telah dipaksakan kepada masyarakat dengan otoritas para penguasa. Masyarakat Melayu Indonesia karena itu bukanlah suatu masyarakat yang dihindukan oleh dinasti-dinasti Melayu Indonesia sebenarnya. Mengutip pernyataan Van Ler, akan tetapi telah dilegitimasikan secara sakral oleh hierokrasi India. Bagi Profesor Al-Attas, Hindu-Buddha tidak benar-benar dipeluk oleh seluruh penduduk Kepulauan Melayu Nusantara. Klaim peradaban India sebagai kebudayaan dan peradaban yang megah, Nusantara belum bisa diterima serta-merta. Profesor Al-Attas dan Profesor Denisova memiliki keyakinan yang sama, yakni pengaruh peradaban India itu hanyalah dibesar-besarkan oleh para orientalis, kolonial Belanda dan juga Inggris. Karena itu pula, konsep Greater India hanyalah bagian dari ambisi penaklukan dan eksploitasi tekstual dari barat kepada timur, sebagaimana diungkapkan oleh Edward Said. Penjelasan Profesor Al-Attas memberikan keterangan penting mengenai unsur kebudayaan dan peradaban Kepulauan Melayu. Hal ini ditangkap dengan baik oleh Profesor Denisova. Profesor Denisova lebih jauh menyinggung pengaruh-pengaruh penting yang saling berkelindan dalam mempengaruhi kebudayaan Melayu. Pengaruh-pengaruh tersebut justru lebih kaya daripada unsur Indianisasi. Banyaknya pengaruh tersebut membuktikan bahwa Indianisasi bukanlah satu-satunya pengaruh yang hadir dan tersebar dalam proses-proses sejarah kebudayaan di Kepulauan Melayu. Temuan penting Profesor Denisova dalam hal ini ada pada karya Sir Richard Bredel. Karya Bredel yang diungkap oleh Profesor Denisova memberi gambaran luas mengenai asal-usul orang Melayu yang berasal dari Champa, Kamboja, dan Kohinhina. Melalui karya tersebut, Profesor Denisova juga mengungkap hubungan perdagangan antara penduduk di Kepulauan Melayu dengan Mesopotamia, Mesir, Babilonia, dan Punisia. Hubungan tersebut telah terjalin
sejak 14 abad sebelum Masehi. Bahkan, disebutkan pula mengenai kunjungan-kunjungan dari orang-orang Yunani purba. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di Kepulauan Melayu telah aktif dan berperan penting dalam sejarah ekonomi, kebudayaan, dan politik di antara peradaban-peradaban yang besar yang telah dikenal. Oleh karenanya, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Bambang Purwanto, menolak istilah prasejarah dan lebih memilih istilah praaksara. Sebab istilah prasejarah seringkali mengesankan bahwa penduduk zaman kuno tidak memiliki sejarah sebelum mengenal aksara. Hal ini sekaligus mematahkan klaim bahwa India merupakan satu-satunya peradaban yang bisa mempengaruhi peradaban dan kebudayaan di Kepulauan Melayu. Pengaruh peradaban India memang tidak tepat untuk dijadikan satu unsur yang penting dalam kebudayaan Melayu. Sebab sifat keterbukaan penduduk telah mengakibatkan penerimaan kebudayaan yang dinamis yang terus berkembang sejak masa purba. Di samping itu, gelora perdagangan yang menumbuhkan kota-kota metropolis di pesisir telah membuktikan Kepulauan Melayu telah maju sebelum pengaruh Indianisasi. Konsep Greater India dari para orientalis pada akhirnya disebut oleh Profesor Denisova memiliki maksud menyingkirkan peran Islam dalam historiografi Melayu. Oleh karena itu, konsep tersebut hanyalah mitos belaka. Bagi Profesor Denisova, peradaban Islamlah yang sejatinya mewarnai kebudayaan Melayu dan Nusantara. Peradaban Islam telah memberikan corak budaya Melayu. Sebagai agama dan peradaban, Islam mampu memilah kebudayaan yang sesuai dengan jiwa ajarannya dan mengeliminasi pengaruh destruktif dari kebudayaan yang ditemuinya. Kedatangan Islam lebih tepat disebut sebagai pengadaan sejati yang menyumbang pengaruh penting dalam dimensi filosofis dan rasionalisme. Pengaruh ini terjadi pada seluruh lapisan kelas dalam masyarakat peradaban yang tersentuh dengan Islam. Islam menjadi agama ilmu, budaya yang ditemuinya mengalami screening dalam aspek sistem kebudayaan, sosial, dan juga sains. Peran Islamisasi dapat dibandingkan dengan pengaruh peradaban India, Kepulauan Melayu. Sebab perkembangan peradaban India di Kepulauan Melayu mengalami apa yang disebut oleh Sosianto sebagai episode ke-8 Nusantara. Peran Islamisasi dapat dibandingkan dengan pengaruh peradaban India, Kepulauan Melayu. Sebab perkembangan peradaban India di Kepulauan Melayu mengalami apa yang disebut dengan Sosianto sebagai episode ke-8 Nusantara. Episode ini diwakili oleh sebuah ajaran sinkretisme antara Swiwaisme dan Buddha yang disebut dengan Bhairava Tantra. Seorang etnograf dan ahli sejarah kuno Prancis, Paul Michael Munoz, membicarakan bahwa Bhairava Tantra dalam sebuah karyanya, kerajaan-kerajaan awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, perkembangan sejarah dan budaya Asia Tenggara. Dalam karya itu, Munoz menunjukkan bahwa ajaran Bhairava Tantra merupakan sebuah refleksi barbarisme yang pernah hidup di Nusantara dan ajaran ini diamalkan oleh tokoh-tokoh sejarah dari kalangan elit kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Raja Singosari, Kertanegara, adalah tokoh penting dalam pengamalan ajaran Bhairava Tantra. Gelar Kertanegara ketika naik tahta begitu kentara dengan pengaruh sinkretis Swiwaisme Buddha. Gelarnya adalah Bhatara Sival Buddha. Munoz menyebutkan, Kertanegara menganut sebuah ajaran yang esoterik bernama Kalachakra. Ritual ajaran ini diwujudkan terhadap suatu bentuk demonik dan juga destruktif dari Dewa Siwa. Pemujaannya dilakukan di tempat-tempat tertutup, yakni tempat di mana mayat-mayat dikremasi
dan mantra-mantra demonik dan magis dirapal. Sehingga dalam Pararaton dan negara Kertagama, Kertanegara disebut sebagai seorang ahli dalam ritual magis Buddha Kalacakra. Obsesi gagasannya adalah penebusan setelah kematian, brutal, pemabuk, namun seorang sarjana yang cakap. Profesor H.M. Rizgidi, seorang cendikiawan muslim, pernah menjelaskan mengenai ajaran Bhairava Tantra ini dalam Islam dan kebatinan. Ia menulis, menurut ajaran tantrisme ini, orang harus mulai dari kondisinya yang sekarang sudah merosot. Oleh karena itu, hati dan seks yang dipakai menjadi kendaraan untuk sampai pada kesucian. Ritual persetubuhan juga menjadi salah satu ritual dari Bhairava Tantra. Hal ini juga seperti jenis ritual yang lainnya, yang menggambarkan sosok Kertanegara sebagai seorang pemabuk yang brutal. Profesor Rizgidi juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 upacara penting yang menjadi ritus ajaran Bhairava Tantra. 5 ritus ajaran tersebut sering disebut sebagai molimo, yakni matsya atau makan ikan gembung beracun. Lalu ada manuya, makan daging manusia. Lalu madya, minuman keras. Mutra bersama gadis yang menari tarian erotis, dan juga ada maituna, yaitu upacara persetubuhan massal. Setelah Kertanegara, bangsawan dari Kerajaan Melayu, Aditya Warman, tak ketinggalan menjadi pengikut aliran ini. Ia merupakan fanatis dalam melaksanakan ajaran Bhairava. Munoz menyebutkan bahwa Aditya Warman merupakan seorang pengamal Kalacakra yang begitu ekstrim. Patung-patung Aditya Warman mewujudkan dirinya sedang menggenggam sebilah pisau untuk pengorbanan dan berdiri di atas tengkorak-tengkorak. Aditya Warman dalam manifestasi patung itu digambarkan sedang melaksanakan manuya. Komentar Munoz, tak ada yang lebih memuaskan dari Aditya Warman selain menghirup asap yang keluar dari tempat pembakaran mayat, dan dia kecanduan segala macam dari drugs. Pengaruh Aditya Warman dirasakan begitu destruktif di daerah Sumatera. Bhairava Tantra telah membentuk suatu gaya hidup kanibalistik di Sumatera. Pengaruh tersebut dapat dilihat di Tanah Toba, Sumatera Utara. Ekspresi adat kuno tantrisme di Sumatera terus berlangsung selama periode Indianisasi. Warisan kultural dari kanibalisme ini juga ditemukan di reruntuhan candi-candi Padang Lawas. Reruntuhan candi-candi itu memperlihatkan imaji Heruka, dewa Budisme Vajrayana, yang paling mengerikan. Dewa ini digambarkan tengah menari di atas tumpukan mayat. Ritual ini juga telah membangkitkan prosesi pengorbanan manusia. Ia melibatkan aktivitas-aktivitas meminum darah dan memakan daging manusia. Konsep India sebagai peradaban megah di Kepulauan Melayu merupakan rekaan dari sebagian orientalis. Demi kepentingan hegemoninya, orientalis sering menyingkirkan peran penting Islam sebagai saingan peradabannya. Gambaran pengaruh peradaban India di Kepulauan Melayu sebagai rekaan orientalis justru tidak terbukti. Peradaban India justru melahirkan bentuk peradaban kelam dan elitis. Greater India dengan demikian merupakan sebuah bentuk penjajahan tekstual, sebuah wacana kolonial. Ia melakukan campur tangan dalam menentukan inti peradaban asli di negeri jajahan. Dakwaan dari Edward Said menjadi relevan di sini. Cendikiawan Eropa telah merancang kembali struktur dunia timur melalui rekonstruksi sejarah. Gagasan ini diperkuat dengan meminjam suatu kebudayaan tertentu untuk menguasai kebudayaan yang lain. India merupakan sebuah mitos untuk meminggirkan kebudayaan pesaing Eropa. Mitos itu sering dijadikan simbol dari misi pengadaban yang sekaligus penjajahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.